Halo semuanya, selamat datang di channel Fix ID di manapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen sedikit bocorin ya event terbaru yang akan rilis hari ini. Kalau kita bisa lihat 11 jam lagi itu mungkin siang lah ya. Dan langsung aja di sini gue bocorin aja. Mungkin kalian udah penasaran banget tentang event tersebut. Apa aja sih yang kita bisa dapatin di event tersebut? Apa kita dapat kapal gratis? Dapat rudal gratis? Langsung aja di sini gue jelasin satu persatu. Oke, kita udah masuk dalam website Modern Warship dan ini masih apa namanya ya? Masih gambaran-gambaran doang atau penjelasannya yang akan rilis nanti dan belum ada gameplaynya. Dulu kalau nggak salah udah ada event kayak gini juga di season pertama, sekarang season 2. Di sini berbahasa Inggris, jadi gue jelasin singkat-singkat aja yang penting-penting aja teman-teman ya. Kalau kalian pengen baca semuanya lu bisa klik link yang ada di bawah. Jadi di sini gue bahas yang penting-penting aja. Langsung aja yang pertama adalah eventnya. Jadi di sini eventnya sama seperti event-event sebelumnya. Kalian harus mengumpulkan yang namanya koin ini, guys. Nih. Nah, koin ini lu harus kumpulin sebanyak-banyaknya koin ini untuk nanti kalian gunain ngegacai. Setiap 10 kali match pertama ya, setiap hari itu akan ada bonus 5 kali, coy. Ini ya sama seperti event-event sebelumnya. Jadi kalian usahakan di 10 match pertama itu jangan sia-siakan match kalian untuk mendapatkan poin tersebut. Nah, setelah itu di sini ada lockpick. Lockpick juga digunain untuk gacha juga kalau nggak salah. Di sini ada mode baru, sebenarnya bukan mode baru ya, lebih tepatnya mode deathmatch hadir kembali. Dulu kalau nggak salah modenya capture-capture area ya kan. Dan sekarang ini adalah mode deathmatch. Jadi sebagai banyak ngekill kapal, sebagian banyak ngasih damage ke tim musuh, dan kita bisa mendapatkan poin paling banyak, dan aturannya kita bisa memenangkan pertandingannya ya. Jadi di sini siapa yang paling jago itu menang. Setelah itu lanjut lagi untuk hadiah gratisnya ya, event reward ini dia. Kita akan mendapatkan satu buah helikopter namanya Defense X. Salah satu helikopter, kalau nggak salah ini helikopter dari negara US lagi. Nah, di sini ada beberapa item gratis juga, seperti kita dapat rudal Atmaca nih, rudal Atmaca. Terus dapat apa lagi di sini? Dapat bendera, ini bendera kalau nggak salah guys ya. Bendera, kalau nggak salah nggak ada skin, coy. Waduh. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah skin untuk item gratisnya, tapi di sini cuma bendera. Terus dapat profil yang nggak terlalu penting, ya minimal skin lah teman-teman ya. Ya yang penting di sini kita dapat dua item gratis yang paling bagus, Atmaca sama helikopter ya. Lanjut lagi di sini yaitu kapal baru CN Liran, kapal dengan 4 kali rally gun. Wadaw, GG banget nggak tuh ini kapal. Tapi kapal ini masuk bandel guys. Kapal yang dijual dengan harga paling sekitar ya 700-an 600-an lah ya. Itu paling mahal guys ya. Jadi kalian bisa dapat diskon nanti nih. Jadi kalian harus selesaiin battle pass-nya untuk mendapatkan diskon, baru kalian bisa beli nanti apa membeli kapal ini dengan diskon 90%. Lanjut lagi di sini Royal Bundle ini kalau nggak salah itu adalah bundle teman-teman ya. Jadi di sini ada bundle CN Liren ya. Terus ada bundle untuk skin, kayaknya skin guys ini. Kita bisa lihat ini kapal CN Liren enggak nyala sih? Ini enggak sih? Ya, benar ya. Kapalnya terus di sini skinnya kalian bisa lihat. Nih kalian baca sendiri aja di sini, ada 25 lockpick untuk ngegacha juga. Lanjut lagi di sini stats drone. Nah, ini gacha guys ya. Jadi nanti kita bisa gacha juga untuk mendapatkan yang namanya kapal Izanami. Nih stat drone ini gue kira tuh helikopter bentuk drone. Kalau nggak salah kemarin kan ada ini ya, drone-drone ini. Ternyata drone ini fungsinya dipakai untuk ngegacha doang. Kita bisa dapat kapal Izanami kalau beruntung, dapat Valor. Nah, ini ada kapal baru juga teman-teman. Nama kapalnya apa? Rocks JJE. Rocks JJS enggak sih? Ini enggak sih guys nama kapalnya guys? Joint Strike is KDDX Project Ship. Ya pokoknya ini kapal baru bisa dapat dari ngegacha ya. Oh bener ya, Rocks JJS ya. Nah, kapal ini tuh rudalnya kalian bisa lihat guys. Bisa kebuka-kebuka gitu ya. Waduh, keren nih kapalnya guys. Tapi gacha teman-temannya, gacha gratis ya kapalnya. Tapi kalau hoki gitu kan, gue nggak pernah hoki di game ini ya. Jadi nggak terlalu berharap lah. Nah, di sini ada meriam baru juga. Ini meriam baru. Ini meriam baru bisa dapat dari gacha juga, dan ada torpedo baru juga di sini. Red Shark, waduh. Torpedo enggak? Bener ya torpedo ya. Dan kedua ini item ini tuh gratis tapi dari gacha. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini benar ya seperti yang kita udah jelasin tadi, pertama dapat diskon 90% di akhir
apa namanya di akhir battle lepas di level 13 dan juga dapat gratis helikopter. Nah, ini dapat rudal Atmaca juga, terus dapat profil yang tadi profil udah gue sebutin tadi kan. Nah, setelah itu lanjut lagi di sini. Ini dia misinya, misi hariannya. Nanti kalian dapat koin yang ini nih. Koin gold sama drone. Nah, drone ini gunanya yang ini nih ya. Ini tuh digunain untuk ngegacha nanti, guys ya. Kalian selesaiin aja misi-misi hariannya untuk mendapatkan 3 item ini. Lumayan bagus sih ya. Dan ini kalau nggak salah bisa di-reverse kalau kalian udah selesai. Kalian reverse lagi untuk mendapatkan koin-koin ini lagi ya. Dan ini kita bisa lihat ada kapal Izanami tadi, ada Valor, ada kapal barunya tadi, kapal apa tadi? Oh sorry, kalau nggak salah nama kapalnya Rock JSS ya, sorry. Gue kira Rock JJS, salah, sorry. Nah pokoknya ini kapal Rock JSS ya. Kalau hoki mantap teman-teman kapalnya nih ya. Terus lanjut lagi di sini, nah ini dia drone gacha-gachanya. Jadi sini ada item baru juga, bisa dapat bomber legendaris yaitu B21 Rider. Ada ini lagi nih, drone-drone kayak gini 40 sama 20. Terus ada Arcoin sama meriam ya, meriam baru sama torpedo entar rudal ini teman-teman ya. Yang jelas ini tuh bisa ngancurin kapal selam ya. Nah itu item-item yang lu bisa dapatin nanti di event berikutnya ya, di event nanti. Dan ini kalian kumpulin aja drone-dronenya untuk kalian gacha di sini ya. Jadi nanti itu ada 2 bundle skin dan juga kapal. Setelah itu lanjut lagi, ini dia. Lu bisa dapat gratis koin-koinnya dari sini, bisa dibeli juga pakai gold, bisa nonton iklan juga. Dan lanjut lagi di sini, ini lockpicknya lu bisa beli menggunakan uang asli. Kalau lu kaya langsung borong paling mahal teman-teman ya. Setelah itu ya nggak ada lagi ya, ini nggak terlalu penting-penting amat lah ya. Untuk profil-profilnya kalau kalian sering ngegacha nanti bisa dapat profil-profil legendaris ini. Menurut gua nggak terlalu penting-penting lah ya. Itu aja sih untuk bocoran event yang akan rilis hari ini. Paling lambat sore teman-teman ya. Tuh hadiah-hadiahnya, torpedo ini dia, terus meriam. Nah ini kapal barunya Rock JSS ya. Terus dapat skin, ini dia skinnya guys. Nih kalian bisa lihat di skinnya, keren gak skinnya guys ya. Ya menurut gue sih skinnya sih biasa aja lah, terlalu banyak skin juga teman-teman ya. Nah ini kapal barunya, kayaknya ini battleship teman-teman ya, ya gak sih? Battleship. Ya pokoknya kapalnya ini keren, nanti gue coba deh. Dan lanjut lagi, ini helikopter gratisnya. Terus ini untuk mode deathmatch-nya. Dan ya itu dia bocoran singkat untuk event yang akan rilis nanti ya. Apakah event kali ini worth it atau biasa aja? Mungkin kalian bisa berkomentar di kolom komentar teman-teman ya. Itu aja, sampai jumpa di next video. Dadah.